Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasihmu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasihmu, hanya ini Bapa yang ku minta. Bapa, terimalah persembahan hati. Besar kasihmu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasihmu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas hanya ini Bapa yang ku minta. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali saya, Sandy Teresia, dapat berjumpa kembali bersama Anda dalam Pelita Kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema Tinggal dalam Kristus bersama Pastor Paroki Santo Cristoforus Gorontalo, yang kita sapa Pastor Roni Marcelino Singal PR. Gimana kabarnya Pastor? Oh baik, luar biasa. Tetap sehat ya, ya semangat amin. Terus. Ya. Baik Pastor, seperti saya sudah ucapkan tadi bahwa tema kita yaitu tinggal dalam Kristus. Ya. Apa sebenarnya maksudnya tinggal dalam Kristus ini Pastor? Dipilihnya tema itu ya, ya, dalam Pelita Kasih kali ini, itu erat kaitannya dengan masa Prapaskah yang sebentar lagi kita akan masuki untuk tahun ini. Nah, masa Prapaskah adalah kesempatan yang istimewa karena kita kembali diingatkan untuk bersyukur atas kemurahan belas kasih Allah. Ya. Rasa syukur ini diharapkan mendorong kita sebagai pengikut Kristus untuk tidak pernah lelah membina pertobatan, semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih sebagai anak-anak Allah yang telah menerima karya penebusan Tuhan melalui rahmat baptisan kita masing-masing. Nah, selama 40 hari masa Prapaskah ini kita secara pribadi maupun bersama akan berlatih untuk membina diri ya, secara sadar dalam usaha konkret pertobatan, pembinaan iman, kesalehan hidup, dan bela rasa terhadap sesama. Dan gereja mengajak kita untuk merenungkan berbagai hal ya, yang tujuan utamanya ya agar kita memang
lebih memfokuskan diri untuk masa khusus ini. Nah, karena itu sebagai salah satu bagian dari permenungan kita untuk nanti memasuki masa Prapaskah ini, dipilih tema tinggal dalam Kristus. Lengkapnya, tinggal dalam Kristus, bertumbuh dalam iman, dan bersaksi lewat kesaksian hidup kita setiap hari. Tinggal dalam Kristus, sebagaimana Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 15 ayat 5, ketika dia berbicara tentang akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, di situ Yesus juga mengatakan bahwa barang siapa tinggal dalam aku, ia akan berbuah banyak. Nah, jadi menjadi jelas ya apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam Kristus. Nah, pada kesempatan ini untuk lebih memperdalam tentang tema ini, maka dibantulah kita lewat penjabaran beberapa poin ya yang ada hubungannya tentu dengan tema ini. Ya. Pertama itu iman yang disyukuri dengan pertobatan. Nah, sementara nanti saya akan jelaskan satu persatu. Lalu yang kedua, iman yang mengakar dan bertumbuh. Ya. Lalu yang ketiga, iman yang diungkapkan dan dirayakan. Ya. Diungkapkan dan dirayakan. Ya. Baru yang keempat, iman yang diwartakan dan diwariskan. Ya, judul-judulnya beda-beda tipis sebenarnya ya. Lalu yang terakhir itu iman yang dihidupi dan diwujudkan. Dalam tema tentang tinggal dalam Kristus ini ya, maka poin pertama yang ingin saya bagikan, ingin saya share ya, adalah iman yang disyukuri dengan pertobatan. Iman yang disyukuri ya, dengan pertobatan. Iman yang disyukuri dengan pertobatan. Kenapa itu ditaruh di tempat pertama ya? Karena masa Prapaskah kan sering disebut dengan masa pertobatan. Masa tobat. Nah, pertobatan itu sendiri kan juga erat kaitannya dengan iman ya. Dan setiap poin yang akan dijelaskan ini juga dibantu dengan ayat Alkitab. Untuk memperteguh kita ya. Ada dasar biblis. Ada dasar ya. Alkitabiah, dasar biblis. Biar umat atau jemaat ya, bisa melihatnya langsung di sana. Ya. Bahwa kalau mau merenungkan tentang iman yang disyukuri dengan pertobatan. Maka bisa melihat kutipan ayat Alkitab yang ada di kitab ini misalnya. Nah, pada bagian ini ya. Perikop kitab suci yang dipilih itu diambil dari surat Yohanes yang pertama pasal 3 ayat 1 sampai 6 ya. Saya baca ya. Baca pasal iya. Ya, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenali Dia. Ya. Ketika kita memasuki masa Prapaskah yang nanti akan diawali dengan perayaan hari Rabu-Abu. Ya. Nah, ada satu dokumen yang dihasilkan dalam Konsili Vatikan II ya 1962-1965 ya, itu berlangsung. Ada belasan dokumen yang dihasilkan dalam konsili tersebut. Salah satunya berbicara mengenai konstitusi liturgi suci. Ya.
Konstitusi liturgi. Ya, konstitusi liturgi. Nama resminya itu Sacrosanctum Concilium ya. Dalam bahasa Latin ya. Bahasa Latin ya. Dalam artikel 109 disebutkan bahwa hendaklah baik dalam liturgi maupun dalam kalender katekese liturgi ditampilkan lebih jelas dua ciri khas masa 40 hari ya, masa Prapaskah maksudnya ya. Yakni terutama mengenangkan atau menyiapkan baptis dan membina pertobatan. Masa itu secara lebih intensif mengajak umat beriman untuk mendengarkan sabda Allah dan berdoa, dan dengan demikian menyiapkan mereka untuk merayakan misteri Paskah. Maka dari itu, unsur-unsur liturgi 40 hari yang berkenaan dengan baptis hendaklah dimanfaatkan secara lebih luas. Bila dipandang bermanfaat, hendaknya beberapa unsur dari tradisi zaman dahulu itu dikembalikan. Ya, karena itu dikatakan bahwa saat paling tepat untuk menerima baptisan memang pada malam Paskah. Ya, malam Paskah. Tentu itu bukan berarti bahwa hari-hari lain kurang bergengsi atau kurang tepat. Tidak seperti itu, tetapi malam Paskah kan nanti ada saat pemberkatan air baptis, maka ada penjelasan-penjelasan juga, lebih rinci tentang liturgi baptis itu sendiri. Makanya gereja mengatakan malam Paskah itu adalah saat yang paling tepat. Nah, itu memang ditegaskan di dalam Sacrosanctum Concilium itu. Ya. Karena itu memang disampaikan juga ya bahwa siapa yang ingin membaptiskan anaknya silakan nanti mendaftar, lalu ada pengumuman ya dari pastor ya biasanya. Ya, nanti akan disampaikan untuk menerimanya pada malam Paskah. Nah, yang kedua itu, hal itu juga berlaku bagi unsur-unsur yang menyangkut pertobatan. Mengenai katekese hendaknya ditanamkan dalam hati kaum beriman baik dampak sosial dosa maupun hakikat khas pertobatan, yakni menolak dosa sebagai penghinaan terhadap Allah. Pemirsa, kita akan melanjutkan kembali pembicaraan kita dengan Pastor Roni setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Pelita Kasih. Thank you.
kasih Anda tetap bersama kami dalam Pelita Kasih. Baik Bapak Pastor, bisa dilanjutkan kembali pembahasan kita tadi? Oke, jadi tadi kan sudah tentang baptisan. Iya. Yang kedua tentang tobat. Nah, kita kan ada tradisi itu sakramen tobat. Iya, betul sekali. Biasanya umum di terima pada masa Prapaskah dan Advent, betul. Walaupun pada kesempatan lain tentu bisa. Selalu terbuka, selalu tidak boleh kita juga hanya membatasi diri. Oh, cuma boleh datang pada masa Prapaskah dan masa Advent, tidak. Every time kita memerlukan sakramen tobat itu welcome, datang saja. Ya. Oleh karena itu nanti ya pada masa tobat ini akan diberikan di wilayah-wilayah rohani. Iya. Jadi tidak disatukan di gereja. Ruang pengakuan di gereja, tetapi pastor yang akan jalan ke setiap wilayah rohani ya. Nah, nanti akan diumumkan itu. Ya. Itu sebagai ungkapan iman yang disyukuri dengan pertobatan. Yang kedua, iman yang mengakar dan bertumbuh. Berakar dan bertumbuh. Ya, mesti mengakar dulu tuh. Iya, betul. Berakar, sama dengan tanaman kan dia harus berakar. Mungkin cuman lepas begitu aja dia harus berakar dulu, baru bertumbuh. Tapi akarnya juga harus akar yang kuat ya, betul. Supaya dia bisa juga menghasilkan buah yang tumbuhan yang kuat ya. Nah, pada poin yang kedua ini, bacaan Alkitabnya diambil dari surat kedua Rasul Petrus ya. Hmm. Pasal 1 ayat 3 sampai 10. Ya. Barangkali karena kita terbatas waktu ini, pastor sebut saja ya, sekali lagi nanti bisa dibaca barangkali. Dibaca sendiri pemirsa ya, dengar baik-baik. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 10. Yang pasti inti dalam perikop ini ya, Rasul Petrus memberi nasihat tentang pentingnya pertumbuhan rohani bagi setiap pengikut Kristus. Tuhan telah menganugerahkan dan memercayakan benih iman dalam hati setiap orang beriman. Iman yang sungguh mengakar dan kokoh tidak timbul dengan sendirinya, adalah tanggung jawab setiap orang beriman untuk merawat, memupuk dan memelihara karunia iman itu. Jadi seperti juga tanamannya. Tanaman, betul sekali. Yalah, jadi cuma benih itu ditanam lalu tidak pernah diurus. Tidak ya. Dipupuk, tidak dirawat, disiram. Ya, sama disiram. Seperti iman kita ya. Ya. Jadi harus dianalogikan seperti tanaman. Ya. Apalagi kalau musim panas kalau tidak disiram lama-lama dia kering kerontang. Ya, seperti juga iman kita ya. Kalau tidak pernah disiram dengan siraman-siraman rohani. Mendengarkan sabda Tuhan ya lama-lama salah kering. Satunya Pelita Kasih ini kayaknya itu, ya. Jadi para umat Kristen Katolik bolehlah kita nonton Pelita Kasih ya, meluangkan waktu agar kita dapat siraman rohani. Betul. Jadi bukan cuma badan kita yang perlu disiram betul. Biar segar atau minum biar fresh, tapi rohani juga ya. Kita biar ada keseimbangan. Nah, karena itu dikatakan iman bukan sesuatu yang mati dan statis, tetapi itu dinamis, karena iman itu hidup. Kepada iman dapat ditambahkan segala sesuatu yang membangun, menghidupkan, dan menyempurnakan. Rasul Petrus mengatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudari kasih akan semua orang. Itu rantai ya, iya, rantai panjang, yang berurutan, yang berkaitan. Iya. Kalau putus satu jadinya tidak nyambung, tidak connect. Jadi itu ya yang berkaitan dengan poin tentang iman yang mengakar dan bertumbuh. Ya, intinya iman itu perlu dirawat. Ya, oke. Lalu yang ketiga itu iman yang diungkapkan dan dirayakan. Ya, iman dirawat, yang diungkapkan biar tumbuh. Sekarang harus diungkapkan. Ya, ya? Harus diungkapkan dan dirayakan. Ya, karena itu kan ada perayaan-perayaan liturgi. Ya, betul sekali. Gitu, perayaan-perayaan bersama, bisa juga doa-doa pribadi. Ya. Nah. Pada poin yang ketiga ini,
bacaan Alkitabnya yang bisa dipakai untuk bahan permenungan adalah Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ya. 41. Sekali lagi Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ya. Inti dari perikop ini adalah diceritakan kepada kita tentang bagaimana cara hidup umat Kristen perdana. Ya, umat Kristen perdana itu umat Kristen zaman para rasul ya, sesudah Yesus diangkat ke surga ya. Maka tugas selanjutnya mewartakan Injil kan diserahkan kepada para rasul ya, Petrus dan kawan-kawan. Nah, dari mereka lah lalu muncul jemaat-jemaat dan kepada mereka itu disebut sebagai umat perdana, jemaat perdana atau gereja perdana. Ya, gereja mula-mula juga banyak. Banyak istilah lah, ya, tapi menunjuk pada kelompok yang sama ya. Nah, gereja perdana ini adalah gereja yang umatnya itu begitu saling mendengarkan dan kemudian percaya kepada ajaran para rasul, memberi diri dibaptis dan beriman kepada Yesus Kristus. Dalam iman yang baru itu, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, membina hidup persekutuan, selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Selain itu mereka juga saling memerhatikan satu sama lain dan berbagi milik sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Seperti ibadah ya kita. Ya ibadah. Sama, ya, ya. Misa. Jadi, ya, berkumpul itu, ya. Dalam satu persekutuan, persaudaraan. Ya. Nah itu dikatakan mereka berkumpul untuk memecah roti. Nah, nanti itu cikal bakal untuk sakramen Ekaristi ya yang kita rayakan sekarang, meskipun tentu awalnya yaitu pada perjamuan malam terakhir ya Yesus ya, bersama dengan murid-muridnya. Nah, di samping memecah roti mereka juga berdoa. Ya, ya seperti sekarang kan dalam unsur perayaan-perayaan liturgi pasti selalu ada doa di dalamnya. Ya kan? Nah, mereka juga saling memerhatikan satu sama lain. Jadi salah satu bentuknya yaitu berbagi milik. Sharing ya, sharing ya, is caring. Berbagi milik sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Ya, merasa terlantar kali ya di luar dari lingkup itu, betul diperhatikan. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang bagus ya, karena sekarang kan kadang-kadang setelah umat memang sudah jauh berkembang, terutama di kota-kota ketika mungkin umat yang datang itu dari berbagai macam pekerjaan, ada yang sifatnya menetap, ada yang sekedar ditugaskan. Sehingga memang unsur saling mengenal satu dengan yang lain itu memang perlu untuk ditingkatkan lagi. Biar kita saling mengenal ya. Iya, seperti kita kembali pada semangat awal umat gereja perdana itu ya. Mereka sharing is caring. Memperhatikan. Memperhatikan, berbagi. Berbagi. Memperhatikan, betul sekali. Nah, lewat cara hidup dari umat perdana ini memberi kita inspirasi untuk menghidupi, mengungkapkan, merayakan dan mewartakan karunia iman. Ya. Ada beragam cara bagi kita dalam mengungkapkan dan mewujudkan iman di tengah hidup keseharian kita, entah melalui hidup doa, ya, mati raga, aneka perayaan baik sakramen maupun sakramentali, juga dalam perihidup yang baik sebagai orang Kristiani. Bertekun dalam mengungkapkan dan mewujudkan iman pada akhirnya juga akan membawa kita pada perkembangan hidup rohani dalam iman yang benar. Jadi inspirasi cara hidup gereja perdana ini yang kiranya boleh membantu kita ya, bahwa mereka saja begitu semangat untuk kumpul, tapi bukan sekedar kumpul-kumpul ya, tanpa tujuan. Berdoa bersama. Tapi berdoa, ya, memecah-mecah roti, berbagi ya. Jadi kepedulian antar sesama tetap ada ya. Sama jemaat. Iya. Itu. Lanjut nih, Pastor. Ya, itu yang ketiga ya. Iya. Yang ketiga, ya. Lalu yang keempat. Iman yang
diwartakan dan diwariskan. Pada bagian ini, bacaan Alkitab yang kita boleh pakai adalah surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Ya. Nah, sekedar informasi saja ya bahwa surat Paulus itu kan ada berbagai jenis. Iya. Ada yang ditujukan kepada satu jemaat di kota-kota, ya, Roma, Korintus, Efesus, ya. Kolose, Tesalonika. Banyak ya surat. Ya, itu contoh-contoh. Tapi juga ada surat-surat personal, ya, surat-surat pribadi yang ditujukan kepada orang-orang tertentu. Nah, salah satunya Timotius. Baik, Pastor. Kita akan melanjutkan sebentar lagi. Saya potong sebentar, Pastor. Pemirsa, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang tinggal dalam Kristus setelah pariwara berikut ini, tetap di Pelita Kasih.
Kembali lagi bersama kami dalam Pelita Kasih bersama Pastor Roni. Baik Pastor, tadi surat Rasul Paulus kepada Timotius. Ya. Ada lagi yang lain Pastor? Ya. Jadi konteks tentang surat Rasul Paulus ini tempatkan dalam ini khusus tema orang ya. Poin tentang iman yang diwartakan dan diwariskan. Betul. Ya. Oke. Nah, sebagai bantuannya kita ambil dasar Alkitabnya dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, tadi sebelum pariwara ya saya lagi jelaskan tentang surat-surat Paulus ke ya. Daerah-daerah ya nama-nama ya. Ada yang ditujukan untuk kota-kota tertentu, ada juga yang surat-surat pribadi, ada juga yang ditulis dalam penjara, pokoknya ada beberapa yang kategori surat Paulus. Nah, kepada surat-surat pastoral atau surat-surat pribadi ini kepada Timotius, kepada Titus. Ya. Jadi mereka itu murid sekaligus rekan sekerjanya. Jadi Paulus juga tidak kerja sendiri ya dalam pelayanannya sebagai rasul. Ada juga sahabat-sahabatnya yang membantu dia. Ya, salah satunya Timotius. Ya, oke. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5 sampai 14 ini itu Rasul Paulus berbicara tentang warisan iman. Ya. Warisan iman. Bahwa iman yang seringkali tak terlihat namun membawa banyak dampak nyata dalam hidup seseorang itu, ya, iman membuka kesadaran batin kita akan karunia keselamatan dan panggilan kita yang bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia Allah sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dengan iman kita dimampukan untuk menangkap karunia Allah, hidup dalam ketaatan, kasih dan ketertiban serta tidak malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Ya. Dalam hal inilah Paulus berdoa agar Timotius bertekun untuk menghidupi warisan iman yang telah ia peroleh. Ya. Nah, dalam perikop ini Paulus juga menggarisbawahi peran Roh Kudus dalam proses beriman seseorang. Bahwa melalui Roh Kudus Tuhan dapat menggunakan siapa saja untuk mewartakan dan mewariskan iman kepada banyak orang. Paulus melihat bagaimana Timotius mendapatkan warisan iman dari ibunya Eunike ya, yang telah mewarisi iman itu dari neneknya Luis. Sementara itu Timotius seorang anak muda yang dididik oleh Paulus juga merasakan dan mensyukuri rahmat warisan fondasi spiritual para leluhurnya. Warisan iman itulah yang membawa dan membantu Timotius untuk semakin mengarahkan diri dalam iman kepada Kristus. Jadi Timotius juga berasal dari keluarga yang rupanya memang sungguh menjaga warisan iman itu sendiri ya. Baik dari neneknya yang bernama Luis, turun ibunya. Kepada ibunya yang bernama Eunike, nah, lalu kepada Timotius. Makanya sendiri, itu ya. Ya selalu kalau katekis sekeluarga ya perlu memang, misalnya kalau katekis baptis kan ya. Selalu ditekankan kepada orang tua juga wali baptis ya bahwa memang penanggung jawab pertama dan utama dalam memberikan pendidikan iman tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua ya. Sendiri. Ketika kita menanamkan sekaligus mewariskan iman yang sungguh-sungguh kepada anak-anak kita, ya maka mereka pun bisa menjaga terus ya, iman mereka. Ya. Banyak contoh ya seperti juga tadi kan dari Timotius, dari neneknya, dari ibunya, ibunya ya. Kemudian Timotius sendiri. Atau orang bilang buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Walaupun mungkin dia bisa mewariskan karena mungkin orang tuanya adalah Katolik, tapi kalau memang juga dia tidak disirami terus mungkin ya Pak, soalnya tidak dijaga kan ya. Tema-tema ini erat, ada hubungan erat satu ya. Dengan yang satu, lain. Dua, tiga ya, berkaitan semua. Tidak bisa semuanya. Berdiri sendiri dan Betul. Dilihat secara mandiri begitu saja ya, seperti mata rantai ya yang ya.
tidak terputus. Nah, tadi seperti kutipan toh, ya. Ini menghasilkan ini, ya. Ini, lanjut ini, terus ini, memang, ini. Tapi memang keterkaitan, yang, betul. Ya, di samping masuk akal, tapi memang sangat berguna dan bermanfaat jika itu dilaksanakan di dalam hidup ini. Masih ada Pastor ini. Iman yang dihidupi dan diwujudkan. Diwujudkan. Tadi kembali diwariskan. Ke, ya, sekarang kembali ke tema kan. Dan tinggal dalam Kristus, bertumbuh dalam iman, berbuah dalam kesaksian. Nah, ini. Jadi diwujudkan. Iman ya. Yang dihidupi lalu diwujudkan. Nah itu perwujudannya ya buah-buah kan. Bagaimana itu buah dari iman ya dalam kesaksian hidup kita setiap hari. Berbuah dalam kesaksian. Oke. Nah sebagai bantuannya maka ayat Alkitabnya itu diambil dari surat Yakobus. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Ya. Oke, sedikit tentang surat Yakobus ya. Nah, surat Yakobus itu diperkirakan. Ditulis antara tahun 47 sampai 48 Masehi. Nah, surat ini ditulis untuk ke-12 suku Yahudi perantauan dan berisi pokok-pokok pengajaran iman dengan contoh-contoh sederhana yang kontekstual dalam hidup sehari-hari agar mereka dapat menjadi orang Kristen yang sejati. Nah, jadi kalau ada yang nanya tentang konteks surat Yakobus ya jelaskan saja singkat seperti ini ya, surat Yakobus. Nah, khusus tentang yang kita maksudkan kali ini yaitu pasal 2 ayat 14 sampai 26 itu Rasul Yakobus ya hendak menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ada iman tapi tidak melakukan apa-apa. Ah, itu kan kembali ke poin itu ya. Iman yang diwujudkan dan dihidupi. Nah, melalui pengajarannya, Yakobus ingin memberikan pemahaman yang benar tentang iman. Ya. Iman bukan hanya sekedar kata-kata atau pengakuan percaya kepada Tuhan. Ya. Namun iman yang sejati semestinya terwujud nyata dalam perbuatan hidup sehari-hari. Iman yang sejati tidak cukup sekedar rajin beribadah atau berdoa, mampu menyanyikan pujian dengan indah dan merdu. Ya, bukan sekedar rajin membaca dan menghafalkan isi kitab suci. Namun, iman sejati pada akhirnya mendorong setiap orang untuk mewujudkan keutamaan hidup sebagai orang beriman. Iman tanpa perbuatan toh adalah mati. Nah, Yakobus juga menggarisbawahi bahwa apa gunanya mengaku diri beriman, namun setiap hari hidupnya dipenuhi dengan aneka kejahatan, gitu? Kecemaran, fitnah, penipuan, dan lain-lain. Jika demikian, menurut Yakobus, iman orang tersebut sia-sia dan mati. Yakobus mengajak kita semua untuk berani introspeksi diri, apakah kita sudah menghayati iman secara benar. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Nah, itu saya mengutip sebagian ya dari perikop itu. Ya, gitu. Nah, melalui perikop ini kita diajak untuk
tidak merasa cukup mampu berkata-kata manis, mengaku diri mengasihi Tuhan. Namun kita diajak untuk mampu dan sungguh-sungguh mewujudkan iman melalui perbuatan dalam kebenaran. Ya. Dalam hal ini Yakobus tidak mengajarkan bahwa perbuatan baik pasti akan membenarkan kita di hadapan Tuhan, namun iman yang hidup akan selalu mewujudkan perbuatan-perbuatan baik. Iman yang hidup selalu mewujudkan perbuatan-perbuatan baik. Di caption ini untuk ditaruh di... Baik, Pastor. Mohon tahan sebentar. Oh, iya. Oke. Pemirsa, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita dengan Pastor Roni setelah yang satu ini. Tetap di Pelita Kasih. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Pelita Kasih. Baik, tadi Pak Pastor sudah bilang bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi sebenarnya iman itu menjadi dan membuat, mendorong setiap orang untuk bisa berbuat baik ya. Tanpa kita punya iman, kita tidak pernah mengenal karunia Allah berarti ya. Dalam masa Prapaskah ini kita tandai dengan pertobatan ya. Tanda iman kita juga berarti ya, kita harus bertobat atas segala hal-hal yang tidak baik ya. Selama 40 hari ya Pastor ya, itu diawali dengan Rabu Abu. Ya. Sebenarnya apa makna Rabu Abu itu Pastor? Tentu Rabu karena memang hari Rabu. Jatuhnya hari Rabu. Ya. Bahasa Inggrisnya Ash Wednesday. Ya. Ya. Abu itu kan sisa kotor. Pembakaran ya. Ya, identik dengan kotor. Betul, ya. Betul. Ketika kita bagian kaki kita misalnya kena debu, memasuki rumah, biasanya kita bersihkan biar abu itu tidak turut masuk ke dalam rumah. Dan kalau rumah kita berdebu, berabu, kita membersihkan ya biar kelihatan bersih. Bersih, rapi. Nah, abu yang disebut kotor tersebut itu adalah simbol dari dosa-dosa kita, bahwa kita sebagai manusia juga yang dalam tanda petik kotor karena dosa, ya toh. Nah, ketika kita memasuki masa Prapaskah, kita ditandai dengan abu biar tahu bahwa kita memang adalah orang-orang berdosa, orang-orang kotor yang memerlukan pertobatan. Dan ini dari Alkitab misalnya tentang warta pertobatan yang dibawa oleh Nabi Yunus ke kota Niniwe. Ya kan? Warta utamanya kan disuruh oleh Tuhan, Yunus, pergilah engkau ke kota Niniwe dan sampaikan kepada mereka bahwa jika dalam 40 hari masyarakat di kota ini tidak bertobat, maka kota ini akan ditunggang balikkan. Ya kan? Begitu. Nah, ketika Yunus tiba dan mengatakan itu, maka mulai dari raja sampai ke masyarakat atau rakyat mendengarkan apa yang diwartakan oleh Yunus. Dan mereka bertobat. Bagaimana cara mereka bertobat? Itu mereka menaruh abu di kepala mereka masing-masing sebagai tanda pertobatan. Iya, salah satu ya bahwa abu itu dipakai. Ya, dipakai sebagai tanda bahwa itulah pertobatan. Kita manusia kotor karena dosa. Ya. Dan perlu untuk dibersihkan kembali. Bagaimana cara kita dibersihkan dari kekotoran dosa? Ya sudah, lewat pertobatan. Kita mengakui dosa-dosa kita itu kepada Tuhan. Nah, itu simbol abu ya. Iya. Abu. Dan kenapa juga sesudah perayaan Rabu Abu itu ada sakramen tobat. Iya, betul. Biar ada kesinambungan ya. Bahwa sesudah perayaan itu maka umat diberi kesempatan untuk menerima sakramen tobat itu sendiri. Biar lebih terasa bagaimana tinggal di dalam Kristus. Betul sekali. Jadi memang tinggal dalam Kristus banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan ya. Salah satu dalam masa Prapaskah itu mengikuti Rabu Abu ya. Dan mungkin lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Karena kita juga ada masa puasa ya Pastor ya. 40 hari. Jadi ya dengan tinggal dalam selama bulan masa Prapaskah ini, kita betul-betul bisa tinggal dalam Kristus, atasalkan kita betul-betul mengimani ya, berarti ya.
ya setiap saat sebenarnya ya, tidak hanya juga dalam saat masa Prapaskah, tapi memang masa ini diberi intensi khusus biar memang umat betul-betul lebih konsen lagi ya, konsen lagi. Dan tadi sudah disinggung ya soal puasa ya. Ya. Kan sering juga disebut masa Prapaskah ini masa puasa. Masa puasa ya. Betul. Memang ada aturan puasa ya yang diterapkan juga dalam gereja kita, bahwa setiap Rabu Abu itu sendiri dan nanti pada Jumat Agung itu wajib puasa dengan aturan puasa dalam sehari makan kenyang satu kali. Jadi kalau 3 kali makan ya menurut porsi masing-masing ini sudah kenyang, yaitu sekali saja makan sampai kenyang. Tapi di samping itu ada yang namanya pantang kan. Pantang itu selama 40 hari itu ya orang yang berumur 14 tahun ke atas itu wajib ya? Ya, wajib untuk berpantang. Contoh misalnya kalau anak-anak ya, selama masa Prapaskah ajarlah mereka untuk mulai belajar sedikit demi sedikit apa artinya pantang ya. Misalnya uang saku dikurangi cukup signifikan dengan maksud untuk membantu mereka supaya selama 40 hari ini menghilangkan dulu kebiasaan-kebiasaan beli snack. Pokoknya yang kesenangan-kesenangan perut itu misalnya. Coba untuk anak-anak toh snack misalnya. Kalau bapak-bapak misalnya kebiasaan merokok. Nah, selama 40 hari ini dihilangkan dulu. Ya dihilangkan. Itu contoh-contoh nyata bagaimana bentuk pantang. Dari semua penjelasan pastor tadi, bahwa memang benar-benar bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Bagus itu sekali. Yang kelima itu. Iya, yang kelima itu memang. Tapi tanpa juga kita mengerti iman itu sendiri, kita memang mungkin tidak akan pernah bersyukur, tidak pernah menerima karunia, rasanya sebenarnya tidak pernah cukup. Kadang ada yang istilahnya Kristen KTP, Katolik KTP, dia hanya, ya dia menyandang saya Katolik gitu, tapi mungkin dia benar-benar tidak berbuah. Tidak ada kesaksian seperti itu pastor ya. Makanya tak jemu-jemunya kan kita memberikan ceramah-ceramah, khotbah-khotbah entah di gereja atau juga dalam pertemuan-pertemuan lingkungan wilayah rohani. Karena itu kan selalu diajak ya, semua mari datang untuk kumpul dalam satu komunio, persekutuan, kita sama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Lalu ada sharing juga, ada pertanyaan-pertanyaan panduan nanti. Sharing iman juga biasanya sangat membantu untuk siraman rohani. Ya. Begitu pastor ya. Oke baik pastor, bisakah pastor berikan kesimpulan dari tema kita pada kesempatan kali ini? Tinggal dalam Kristus, bertumbuh dalam iman, berbuah dalam kesaksian. Nah, itu 3 kalimat yang tentu terkait erat ya. Intinya kita pertama-tama tinggal dalam Kristus dulu. Kenapa? Karena Yesus sendiri bilang yang tinggal dalam Dia akan berbuah banyak. Berbuah banyak. Nah, tapi tentu itu harus dimulai dengan bagaimana dalam diri setiap pengikut Kristus itu iman yang dia punya itu harus dia jaga, dia rawat agar bertumbuh di dalam iman. Sekaligus juga di pihak lain pribadinya juga harus bertumbuh sesuai dengan imannya itu, ya kan? Dan sesudah dia memang betul-betul menghayati imannya, sama seperti tanaman itu dia tanam, dia rawat, dia siram, dia pelihara, maka kelak tentu tanaman itu akan menghasilkan buah, ya kan? Nah begitu juga sesudah masing-masing pribadi itu bertumbuh di dalam imannya, maka diharapkan dia juga akan menghasilkan buah. Dan bagaimana buah itu nyata, biasanya lewat kesaksian hidup kita setiap hari ya. Entah di rumah ya, di keluarga kita masing-masing, kerja. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak-anak, di tempat kerja, dalam interaksi dengan teman-teman di kantor atau di tempat kerja, bagaimana kita menampilkan diri ya gitu. Ataupun juga bagaimana secara intern dalam pertemuan dengan teman-teman atau umat yang selingkungan. Yeah. Tapi keluar dalam
perjumpaan dengan orang-orang lain, ya siapapun dia. Baik Pastor, kita telah sampai di penghujung acara. Sudah akhirnya Pastor bisa menutup kita dengan doa singkat. Boleh. Kita berdoa di nama Bapa dan Putra. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau sendiri yang mengajak kami untuk tinggal di dalam Dikau. Karena dengan tinggal bersama Dikau, kami akan menghasilkan banyak buah. Untuk itu ya Tuhan, kuatkanlah kami dalam kami menumbuhkan iman kami, dalam usaha-usaha kami untuk mengembangkan iman kami. Jagalah selalu kami, jauhkan kami dari segala godaan-godaan jahat yang justru akan menjauhkan kami dari-Mu sendiri, melainkan rangkulah kami selalu dalam cinta-Mu. Dan kiranya dengan kami bertumbuh dalam iman kami, kami juga boleh berbuah lewat kesaksian hidup kami setiap hari. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah permohonan kami. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik Pastor, terima kasih atas penjelasannya. Semoga apa yang Pastor sampaikan itu bisa menambah wawasan dan memperkokoh iman kekatolikan kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya Sandy Teresia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.